menyuntikkan 6.000 liter disinfektan kepada para satuan kerja di lingkungan pemerintahan, unsur Muspida, dan unsur masyarakat lainnya. Penyerahan secara simbolis berlangsung di halaman kantor Wali Kota Cilegon Jumat 20 Maret 2020. Diketahui, setiap satuan kerja menerima 50 liter disinfektan, 1 buah pompa cairan disinfektan, 1 buah hand sprayer, dan 5 liter sabun cuci tangan. Itu dipakai untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19 di tempat-tempat umum dan di tempat pelayanan yang sering dikunjungi orang. Penyemprotan dilakukan sesering mungkin bila kunjungan banyak di tempat tersebut. Wali Kota Cilegon Edi Ariyadi mengatakan pemberian disinfektan ini sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Kota Cilegon. Pemberian bantuan ini merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Cilegon untuk melindungi masyarakat Kota Cilegon agar terhindar dan tidak terjangkit virus COVID-19. Namun satu hal yang tidak kalah penting dan harus kita sadari adalah untuk terus menerapkan perilaku hidup sehat sebagaimana yang telah diinstruksikan. Kemudian, apabila terjadi penularan infeksi corona ini di masyarakat maupun di tempat-tempat yang disebutkan tadi, lebih lanjut dapat menghubungi call center 119 atau 0254-787-0720. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 secara masif, Wali Kota meminta kerjasama semua pihak, baik instansi pemerintahan, aparat keamanan, Polri, maupun seluruh masyarakat di Kota Cilegon.